Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil latifil qadir alladzi la yakhlu lutfuhu 'anil maqadir liman lahu qalbun basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul 'alimul khabir wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Badril Munir wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil asir. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tak terhingga kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah wa Habibih Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu thalithah ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imamu Taj Ahmad ibn Atta'illahi Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrarih. Hikmah yang ke-103 dari Al-Hikamil Ataiyah, berkata pengarangnya Imam Ahmad bin Ataillah Sakandari, man zanna infika ka lutfihi an qadari fadzalika likusuri nazari. Yang artinya, barang siapa yang menyangka terlepasnya kelembutan Allah dari takdirnya, maka yang demikian itu karena pendeknya pemikirannya. Man zanna anna ma qaddarallahu lil 'abdi minal balaya wal musibah khalin 'an lutfihi bahwa qasirun bi nawarihi jahilun bi rabbih. Barang siapa yang menyangka bahwa sesuatu yang Allah takdirkan bagi seorang hamba daripada bala, musibah, kosong daripada kelembutan Allah, maka orang tersebut pendek pemikirannya dan tidak kenal dengan Tuhannya. Idza ta'ammala haqqa ta'ammul 'alima anna ma qaddara Allah lil 'abdi la yakhlu an lutfihi bal altafih. Apabila seorang hamba itu berpikir dengan sebenar-benar berpikir, niscaya dia mengetahui bahwa sesuatu yang Allah takdirkan bagi hambanya itu tidaklah kosong daripada kelembutan Allah, bahkan dari kelembutan-kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sebuah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka takdir itu disertai dengan kelembutan-kelembutan daripada Allah. Baik takdir itu takdir berupa nikmat atau takdir berupa nikmah, berupa azab, berupa hukuman, berupa musibah, maka setiap takdir itu di dalamnya pasti ada kelembutan-kelembutan Allah yang disampaikan kepada hambanya itu. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan seorang hamba dengan musibah, umpamanya pada jasadnya.
seperti penyakit. Nah, maka di dalam satu penyakit itu sangat banyak kelembutan-kelembutan Allah. Sebelumnya, sesudahnya, besertanya penyakit itu diliputi dengan kelembutan-kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma karena kepindikan dari pemikiran kita, karena kurangnya ta'ammul, kurangnya pengamatan kita, sehingga kita tidak menemui kelembutan-kelembutan Allah di dalam setiap takdir musibah itu. Karena kurangnya kita ta'ammul, karena kurangnya kita bertanya kepada yang ahlinya, sehingga setiap musibah itu hanya yang terasa adalah sakitnya. Padahal di dalam musibah itu sangat banyak kelembutan-kelembutan yang disampaikan Allah kepada seorang hamba tadi. Minha setengahnya, iqbaluhu ala Allah bitadarru' wa taubati wal munajah. Wadhalik qad la yujadu minhu halal afiyah. Setengah kelembutan yang menyertai takdir musibah, berhadapnya seorang hamba yang kena musibah itu atas Allah dengan tadarruk, bersangatan memohon, dengan tobat, dengan munajat. Yang demikian itu terkadang tidak didapat dari seorang hamba ketika dia sihat walafiat. Nah, ini salah satu daripada kelembutan Allah. Di waktu seorang hamba itu sakit, maka tadarruknya kepada Allah itu lebih daripada waktu dia sihat. Waktu dia sakit, terbuka pintu hatinya untuk tobat kepada Allah. Waktu dia sakit, terbuka hatinya untuk munajat kepada Allah. Nah, itu semua adalah yang Allah titipkan di dalam sebuah musibah, dalam sebuah penyakit itu. Dengan satu penyakit itu sangat banyak kebaikan-kebaikan yang didapat oleh seorang hamba, hamba yang kena musibah tadi. Wa minha setengahnya lagi kelembutan yang ada di dalam sebuah musibah itu, zahabu quwwatihi allati tuqi'uhu bizunub wal ma'asi. Hilangnya kekuatan seorang hamba itu yang menjatuhkan dia pada dosa dan maksiat. Nah, waktu dia kaya, nah, dia sangat mudah untuk melakukan maksiat. Waktu dia sihat, dia sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan. Nah, diberi Allah dia penyakit, diberi Allah dia musibah berupa kepakiran, hilanglah kekuatannya untuk berbuat maksiat. Nah, hilanglah kekuatannya untuk berbuat dosa. Nah, ini termasuk kelembutan Allah yang ada di dalam sebuah musibah itu. Nah, orang tuh sakit umpamanya, berduduk diduduk akan, behiring dihiring akan, bawae maksiat, menyarah. Padahal lagi sidin sihat, sidin mahuluakan maksiat itu. Sidin mahuluakan. Begitu sidin sudah sakit, dibawai maksiat gratis, ya tuh kada mau. Nah, ini lutfillah, kelembutan Allah yang ada menyertai sebuah penyakit itu. Wa minha, dan setengahnya lagi, husulu ta'atil batin minas sabri war ridha. Wa dzarratun min a'malil batin khairun min amsadil jibal min a'malil jawarih.
hasilnya taat hati. Nah, hasilnya taat hati seperti sabar, ridha. Dan satu biji yang kecil dari amal batin itu lebih baik daripada seumpama gunung-gunung daripada amal anggota yang zahir ini. Dulunya kada tahu disabar karena kada suah kena musibah. Dulu kada tahu ridha karena kada pernah mendapat bala. Nah, sekarang diberi Allah dia musibah, diberi Allah dia bala. Oh, ini sabar. Padahal sudah tahu aja sabar itu ini fadilatnya, ridha itu ini keutamaannya. Cuma selama ini Allah kada mengirim dia musibah, kada kau membuktikan sabarnya. Begitu dia dapat penyakit, begitu dia dapat kefakiran, dapat kegagalan, nah disitulah Allah ingin melihat hambanya ini membuktikan ilmunya tentang kesabaran dan keridhaan. Dan sabar itu termasuk amalan hati, ridha itu amalan hati. Satu biji yang kecil dari amalan hati itu pahalanya lebih besar dari beberapa biji gunung daripada amalan yang zahir ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu mizanan dulliya minas sama fawudi'tu bi kaffatin wa wudi'at ummati bi kaffah para jahtu bihim wa wudi'a Abu Bakrin bi kaffatin waji'a bi ummati fawudi'at bi kaffatin para jahabihim. Ujar Nabi, aku melihat timbangan diturunkan dari langit, maka diletakkan aku pada satu daun timbangan, dan diletakkan seluruh umatku di timbangan yang lainnya, maka menanglah timbanganku dengan mereka itu. Jadi artinya amal ibadah Nabi ini ditimbang lawan amal ibadah seluruh umat, menang amal ibadah Nabi kita. Kemudian diletakkan Abu Bakar Siddiq dalam satu timbangan, satu daun timbangan. Didatangkan umatku pada timbangan yang satunya, para jahabihim, maka Abu Bakar menang dengan mereka itu. Nah, seluruh umat Nabi amal ibadahnya dikumpul satu timbangan, satu daun timbangan. Daun timbangan yang satunya amal ibadah Abu Bakar Siddiq ditimbang Raja Habihim, Abu Bakar Siddiq itu menang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma faddalakum Abu Bakrin bi kasrati shalah wasiyam walakin bi syai'in waqara fi qalbihi aw bi sadrihi aw kama qala Rasul." Tidaklah melebihi Abu Bakar Siddiq itu, kata Nabi kita, dengan kalian. Sebab banyak sembahyang? Bukan. Bukan sebab Abu Bakar banyak puasa? Bukan. Tetapi Abu Bakar Siddiq itu melebihi amal kalian dengan sebab ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Nah, ini menunjukkan bahwa amal hati walaupun kecil itu nilainya lebih besar daripada amal zahir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dikisahkan pada zaman sebelum Nabi kita ada seorang abid ahli ibadah 70 tahun kada pernah perai daripada qiyamul lail. Nah, 70 tahun tiap malam qiyamul lail, qiyamul lail. Suatu malam si abid ini sakit. Nah, sakit. Humma. Nah, penyakit semacam panas malaria. Sehingga pada malam itu si abid ini kada bisa qiyamul lail karena sakit. Nah, dia sabar menerima penyakit itu.
abid ini ridha dengan apa yang ditentukan Allah. Nah, pada siang harinya Allah berwahyu kepada Nabi pada waktu itu, sampaikan kepada si abid yang malam tadi kena penyakit itu, bahwa satu malam dia kena penyakit itu lebih besar pahalanya dari ibadahnya selama 70 tahun yang tidak pernah luput salat qiyamul lail itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa amal hati seperti sabar, ridha itu kada bisa dibanding dengan amal-amal zahir seperti salat dan lain-lainnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita biasa mudawamah sudah qiyamul lail tiap malam, satu malam kita sakit, nah hadapilah sakit ini dengan sabar, hadapi dengan ridha, maka pahalanya jauh lebih besar daripada qiyamul lail itu. Dzarratun min a'malil batin khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Nah, jadi ini satu kelembutan Allah yang diberikan Allah kepada orang yang diberi musibah tadi. Wa minha setengahnya lagi kasratu zikril maut. Orang yang diberi Allah musibah seperti penyakit itu, dia akan banyak mengingat mati. Lebih banyak mengingat mati dibanding pada waktu dia masih sihat. Itu sudah pasti. Orang yang dalam keadaan sakit itu pasti pikirannya banyak mengingat kepada kematian. Dan mengingat kematian ini pun satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, hal yakunu ma'asyuhada yaumil qiyamah ghairuhum? Qala na'am. Wahai Rasulullah, adakah di hari kiamat itu dimasukkan dalam kelompok syuhada orang yang bukan syuhada? Jadi Nabi ada. Dia tidak gugur fisabilillah. Dia mati di atas tilam yang empuk. Tapi di akhirat digolongkan dengan orang-orang yang gugur fisabilillah. Siapa mereka itu? Ujar Nabi, man zakaral maut kulla yaum ishrina marrah, orang yang mengingat kematian 20 kali dalam sehari. Nah, ini dalam sehari ini 20 kali ada ingat mati, ingat kematian. Nah, dengan sebab musibah berupa sakit yang diberi Allah, maka dia akan sering ingat kematian. Nah, ini akan mengantarkan dia di akhirat digabungkan orang-orang yang gugur fisabilillah itu. Nah, jadi sangat banyak sebenarnya kelembutan-kelembutan Allah yang menyertai sebuah musibah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini hikmah yang ke-103, ini lanjutan atau penyempurna bagi hikmah yang sebelumnya 102. Dalam hikmah yang 102 itu disebutkan, liyukhaffif alamal bala anka ilmuka ila akhir, hendaklah meringankan akan sakitnya bala itu oleh tahunya engkau bahwa bala itu dari Allah. Nah, jadi termasuk yang membuat bala itu menjadi ringan kita terima, satu, kita tahu bahwa bala ini dari Allah, bukan dari pulang bin pulang, bukan perbuatan pulang bin pulang, tapi dari Allah. Nah, ini mengurangi beban sebuah bala itu. Ini dari Allah. Nah, yang kedua, dengan satu bala itu diampuni Allah dosa-dosa kita. Ini pun meringani beban bala. Oh, kita kena musibah, baik sakit atau yang lainnya, ada dosaku yang diampuni oleh Allah melalui ini. Yang ketiga, dengan sebuah penyakit, sebuah musibah, Allah meninggikan derajatku di dalam surga. Nah, sehingga sakitnya musibah itu hampir-hampir jadi kada terasa lagi, karena kita ingat kelembutan-kelembutan yang ada
dalam sebuah musibah itu. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati manazil la yanaluhal abdu bi'amalih laysalaha alakatun min pawkiha wala imadun min tahtiha. Kila ya Rasulullah kaipa yadukhuluha ahluha, qala yadukhuluha shibhat tair. Kila liman takunu tilkal manazil. Ujar Nabi, di surga itu ada tempat yang kada bisa dicapai tempat itu dengan amalan. Walaupun sehari 5 khatam Quran, kada bisa masuk ke tempat itu. Walaupun sehari inya bersedekah 10 juta, kada bisa masuk ke situ. Tempat itu, ujar Nabi, bergantung, terkatung-katung, tidak ada tali, tidak ada tungkat. Ujar sahabat, bagaimana dia masuk ke sana? Tangganya kadada, tungkatnya kadada, tali gantungannya kadada. Ujar Nabi, dia masuk ke sana seperti burung, terbang. Lalu sahabat bertanya, untuk siapa tempat-tempat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, li ashabil balaya wal gumum wal humum wal amrat. Tempat itu disediakan Allah untuk orang-orang yang di dalam dunia selalu mengalami bala, musibah dan penyakit. Kita ingat ini meringani akan beban bala yang ada pada diri kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan lagi yang meringankan bala, zikru ma huwa asyaddu minka, mengingat sesuatu yang lebih sangat daripada engkau. Kalau kita karena penyakit umpamanya, karena penyakit, nah kita pandang orang yang lebih sakit daripada kita. Nah ini mengurangi juga akan bala. Nah, kita kehilangan harta 10 juta, kawan kita ditipu orang 100 juta. Nah ini yukhafif, meringankan bala. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Ayyub alaihi salam kurang apa terhadap Allah khidmatnya? Nabi, Allah beri cobaan Nabi Ayyub ini, pertama seluruh kebun-kebun Ayyub hangus terbakar, kebunnya habis. Disampaikan orang kepada Ayyub, tuh kebun pian terbakar habis semua. Ayyub menjawab, alhamdulillahilladzi a'ta wa naza', segala puji bagi Allah yang memberi dan mengambil. Nah, segala puji bagi Allah yang memberi dan mengambil. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, seluruh ternak Nabi Ayyub mati. Untanya, kambingnya, matian. Nah, disampaikan kabar kepada Nabi Ayyub, harta pian tuh kambing, sapi, unta habis, ada bertinggal lagi, semuaan mati. Ayyub menjawab, alhamdulillahilladzi a'ta wa naza', segala puji bagi Allah yang memberi dan yang mengambil. Dalam waktu yang tidak berapa lama, Ayyub ini punya gedung, punya kasar, gedungnya runtuh, semua anak-anak Ayyub meninggal dunia. Gedung runtuh, anak matian semua. Dan Ayyub pun serta istrinya luka-luka, tapi kada mati. Nah ini cobaan yang beruntun yang diberikan Allah kepada Ayyub. Nah bila kita ingat cobaan-cobaan yang diterima Ayyub ini, maka cobaan yang diberikan Allah kepada kita menjadi tidak ada artinya. Apalagi Nabi Ayyub orang yang selamat itu kada pernah maksiat kepada Allah, orang yang hidupnya selalu zikir kepada Allah, diberi Allah ujian seperti ini. Dibanding kita, nah hari-hari banyak lalai kepada Allah, harta halal haram yang masuk,
Nah, dibanding an Ayyub, maka musibah yang kita terima itu menjadi ringan. Nah, jadi pengarang ini Imam Ahmad bin Athaillah dalam hikmah yang ke-102, 103, beliau ingin menyampaikan bahwa setiap bala musibah itu hendaknya menjadi ringan bila kita mengetahui kelembutan-kelembutan Allah yang ada di dalam sebuah musibah atau bala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-104. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليماً.